Halo teman-teman, kali ini saya mau memijat seorang wanita ini ya, tapi sebelumnya saya mau kasih tahu kepada teman-teman bahwa saya memijat atau mengurutnya itu memakai hand body ya teman-teman, atau memakai ini Lovely dari Emron. Jadi produk ini cocok buat saya karena dalam memijat itu tangan saya tidak panas, tidak jekidot itu. Kalau pakai yang lain kadang saya jengkidot, tangannya ini seperti mengkerut gitu ya teman-teman, tapi ini tidak. Jadi saya akan memijat ini menggunakan Lovely with UV atau banyak macamnya ya teman-teman. Buat teman-teman yang ingin pesan produk ini bisa melalui video saya atau link di deskripsi saya atau di pojok kiri bawah bisa ditekan tombolnya karena sangat mudah didapat di Shopee dan di manapun juga. Oke teman-teman, sekarang mau saya lanjut pijat dulu ya teman-teman. Bertemu lagi di channel YouTube saya, Homsin Channel. Kali ini saya akan merileksasi area kaki dan juga merefleksi dan merileksasi area kaki, bertujuan untuk meredakan ketegangan otot, melancarkan sirkulasi darah supaya dapat lancar dan dapat menghilangkan capek-capek area kaki. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel YouTube saya, yang sudah gabung, yang sudah subscribe. Terima kasih sekali. Semoga bermanfaat. Pertama-tama ini saya lakukan refleksi area telapak kaki. Direfleksi atau dipijat secara perlahan-lahan. Yang penting kendur ototnya dan peredaran darah bisa menjadi lancar. Pijat tradisional ini sangat bermanfaat untuk meredakan kecapean, meredakan ketegangan otot, melancarkan sirkulasi darah. Karena kalau setelah dipijat ini bisa merilekskan otot-otot yang tegang. Ini nanti setelah dipijat, setelah kendur ototnya ini kaki akan terasa lebih enteng karena sirkulasi darah lancar ya teman-teman.
Ini seorang cewek ini yang saya pijat. Tetapi seorang wanita. Dan diregangkan ini. Pagi yang sebelahnya juga dilakukan seperti itu ya teman-teman, di relaksasi, di refleksi, kemudian di relaksasi. Telapak kaki di refleksi.
Dan selanjutnya ini di relaksasi. Tujuannya untuk meredakan ketegangan otot dan melancarkan sirkulasi darah. Monggo. Pinter nih. Piro kak? Bentar ya, teman-teman di jeda dulu pijat. Di murid. Begini. Sini sini ya. Dilanjut lagi ini tadi tidak karena ada paket datang. Ini kecapean area kaki ini teman-teman karena sering jalan terus setiap hari. Bis pirang kilometer jarak yang melaku. Sana kene Sumatera. Rungono. Lah bedino kok. Untuk pijat perut ada di khusus langganan ya teman-teman di support Homsin 2. Oh, apa sih cah? Oh, aduh sih mungkin nih kok. Soloro. Eh? Oh. Aduh sih mungkin nih disini kok loro. Dan juga diregangkan kakinya, dilakukan peregangan.
Terima kasih sudah menonton. Semoga ada manfaatnya. Bertemu lagi di lain kesempatan di video-video saya berikutnya. Terima kasih bagi yang sudah langganan. Semoga diberikan kemudahan rezeki. Amin.